Halo semua, ketemu lagi dengan Ryan Kitchen. Apa kabar sahabat-sahabatku dimanapun berada? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Hari ini Ryan Kitchen akan berbagi resep. Saya mau bikin bread butter pudding. Ini bikinnya sangat simpel sekali sahabat-sahabatku ya. Bahannya cuma roti tawar sama susu. Yuk kita ikutin bahan apa yang kita siapkan ya untuk bikin bread butter pudding hari ini. Langsung kita ke dapur. Yang pertama kita siapkan adalah roti tawarnya ya, sekitar 5 lembar ya. Kemudian ada 3 sendok makan gula pasir. Lalu ada full cream ya, sekitar 5 sendok makan. Kemudian ada 2 biji telur ayam. Lalu ada 2 sendok ya, tepung maizena. Kemudian ada raisin ya, atau kismis. Lalu ada 1 biji kayu manis ya, atau cinnamon ya. Kemudian ada butter, cukup 1 sendok makan aja. Lalu ada susu segar, sekitar 200 ml ya. Yang terakhir adalah santan ya, sekitar 350 ml. Baik sahabat-sahabatku, ini adalah bahan-bahan yang kita siapkan ya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Di like bila suka, di komen, di subscribe ya bagi sahabat-sahabatku yang belum ya, agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi resep-resep selanjutnya. Langsung kita proses, kita potong-potong roti tawarnya ya. Ini saya pakai sama kulitnya ya. Kalau sahabat-sahabat mau isinya aja nggak apa-apa, sesuai selera aja. Saya lebih suka sama kulitnya ya, biar nanti warnanya bagus, ada coklat-coklatnya gitu. Meskipun kita tidak pakai oven ya sahabat-sahabatku ya, tapi tidak kalah dengan di oven sahabat-sahabatku ya. Terus untuk merek sesuai selera aja. Selanjutnya kita kocok telurnya. Lalu kita tambahkan, kita campurkan adalah gula pasirnya. Kita kocok halus, kemudian ada tepung maizena. Sudah cukup halus, selanjutnya kita masukkan adalah creamernya. Kita tambahkan creamernya sahabat-sahabatku ya. Cukup. Lalu kita tambahkan butternya, cukup 1 sendok aja. Kita aduk-aduk sampai biar merata ya. Cukup ya. Selanjutnya kita proses santannya ya. Kita rebus sebentar. Cukup sampai mendidih aja ya. Kita masukkan kayu manisnya. Kebetulan kemarin saya cari yang powder susah ya sahabat-sahabatku ya. Ini saya pakai kayu manis yang batangan ya. Tidak apa-apa, ini saya ambil aromanya aja. Cukup, sudah mendidih. Lalu kita masukkan susu segarnya. Kita tambahkan di adonan, kita aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan adalah santannya ya, yang habis kita rebus, yang masih panas ya. Lalu kita oles loyangnya, kita siapkan dengan margarin. Lalu kita tata rotinya ya, roti tawarnya ya. Pertama roti tawarnya ya, habis gitu kismisnya. Kemudian kita tambahkan roti tawarnya lagi. Dan selanjutnya sahabat-sahabatku seperti itu ya, sampai habis ya. Ini saya pakai loyang ukuran 21 sahabat-sahabatku ya. Untuk rotinya 5 lembar itu pas banget. Kita padatkan. Habis gitu kita siram dengan adonan yang tadi kita kocok ya. Kita tambahkan adonannya. Kita masukkan semua, habis itu kita padatkan sahabat-sahabatku ya. Biar meresap ya di roti tawarnya ya. Sebentar lagi kita siapkan loyangnya dan siap dibakar ya. Seperti ini udah padat. Kemudian kita siapkan adalah teflonnya ya. Kita panaskan, kita pakai sarangan sahabat-sahabatku ya. Tidak langsung nempel di teflonnya ya. Ini cara supaya tidak hangus ya sahabat-sahabatku ya. Seperti ini. Kita bakar sekitar 45 menit sahabat-sahabatku ya. Seperti ini. Wow, sempurna banget. Sebentar lagi kita angkat, tapi kita sebelumnya kita taburkan dengan gula pasir sahabat-sahabatku ya, atasnya ya. Ini sudah 45 menit. Kita taburin gula pasir atasnya. Sesuai selera sahabat-sahabatku ya, kalau tidak suka manis. Seperti ini. Habis itu kita bakar lagi sebentar aja ya. Habis itu kita angkat dan siap dihidangkan ya, tapi harus tunggu dingin dulu baru dipotong. Ini disediakan dingin itu lebih mantul sahabat-sahabatku ya. Terima kasih banyak sahabat-sahabatku yang udah menonton video saya. Jangan lupa di like ya bila suka, di komen, di subscribe bagi sahabat-sahabat yang belum, agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi resep-resep selanjutnya. Terima kasih.